Anda diajak berjuang aja. Belum kita hargailah pahlawan kita. Hah? Ya tumben kan 17 Agustus tumben Pak, setahun sekali Pak. Nah, berjuang itu Pak, bukan berarti harus kita berperang. Ya dengan begini kan kita ikut menghargai jasa-jasa pahlawan kita ya. Ya. Dan masyarakat ada kepentingan masing-masing. Nah ini kalau untuk menjelaskan itu, kami tidak bisa menjelaskan Pak ya. Ini perintah langsung dari Presiden Pak ya. Entah apa tujuannya kita nggak ngerti. Kita dapat perintah ya. Ya, itulah perintah dari pusat. Ya. Bapak dari mana Bapak?